Oke, Cak. Pada kali ini saya akan memperlihatkan gimana caranya masang jam DIY. DIY itu adalah do it yourself ya. Jadi ini jam kita pasang sendiri ya. Oke, ini seperti ini groove-nya. Nah, bisa kalian lihat nanti masanya seperti ini susunannya. Ada jarum panjang, jarum pendek, serta mesinnya jam. Nah, kita petunjuk. Nah, ini untuk biar pas angka-angka yang kita pasang nanti ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita paku pada tembok ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang jarumnya di mesin. Kita pasang di sini. Yang pendek dulu ya. Pendek dulu. Kita tekan, kemudian yang panjang. Oke. Kita luruskan mesinnya. Sip. Kemudian kita pasang penutupnya. Ini dia. Kita tutup di sini. Oke. Setelah kita pasang jarumnya di sini. Ya, langkah berikutnya adalah kita pasang di paku yang sudah kita tancapin di tembok tadi. Oke. Nah. Ini. Guys, sip. Angka berikutnya adalah kita akan tempel masing-masing angka. Ya. Saya di sini, sana. Oke. Kita pasang baterai di sana. Nah, di situ kita pasang baterai. Disarankan menggunakan baterai yang gede, mili ampere hours-nya. Saya pakai Eneloop. Baik, pasang. Ya, baterai udah terpasang. Tinggal kita tanya dulu. Kita pastikan dia dengar nggak? Jalan.